Malah hari kedua Perhimpunan Agung UMNO 2015 menyaksikan sentimen majoriti perwakilan yang mahu masalah antara pemimpin parti diselesaikan. Selain majoriti pembahas mahu isu itu diselesaikan segera, perwakilan turut menolak sebarang cubaan pembahas untuk mengungkit kembali insiden-insiden sebelum ini yang berkaitan perkara itu. Ini dapat dilihat dari reaksi perwakilan ketika Wakil Pembahas Negeri Perak, Senator Datuk Hamzah Kassim membentangkan usulnya. Hamzah yang membuka ucapan dengan membangkitkan kembali isu yang telah dibincangkan pada Khamis disambut hambar dan teriakan perwakilan yang tidak bersetuju. Hamzah kemudian turut diingatkan pengerusi agar menukar topik atau berhenti berucap. Pemilihan yang demokratik. Kalaupun Najib perlu digantikan apa atas jua kebenaran hak pun. Okey, habis. Abi, masa cukup Abi. Saya habiskan. Walaupun apa, hak menurunkan Najib perlu diberikan kepada majoriti warga UMNO. Dan proses ini lebih beradab dilakukan melalui pemilihan seperti yang diamalkan oleh UMNO selama ini. Okey, Abi. Bukannya melalui telunjuk seorang yang bergelar Abi, Bantan.